Anak Jakarta, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Mulai dari warung di pinggir jalan hingga kafe di pusat perbelanjaan, minuman berkafein ini sangat mudah ditemui. Budaya berkumpul sambil menyeruput kopi pun belakangan kian menjamur, tak hanya orang tua, namun juga di kalangan muda-mudi Indonesia. Tapi nih, anak Jakarta, belum banyak yang tahu, ternyata budaya minum kopi sambil bercengkrama ini muncul lebih dari seabad silam dan bermula dari sebuah warung nasi bernama Warung Tinggi di kawasan Molenfeet House di Batavia atau yang kini disebut Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Dan Warung Tinggi inilah yang digadang-gadang menjadi awal mula munculnya istilah warung kopi di Jakarta. Wah, tim At Jakarta jadi tambah penasaran nih, bagaimana ya kisahnya? Yuk kita telusuri bersama. Didirikan oleh Liao Teksun dan sang istri yang berdarah Indonesia, Warung Tinggi ramai dikunjungi oleh pengayuh beca yang hilir mudik kala itu. Disebut Warung Tinggi karena letak warung nasi milik Teksun lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Selain menjual panganan, rupanya Teksun turut menjual seduhan kopi yang ia racik untuk para tamu. Teksun sendiri membeli biji kopi berkualitas dari seorang perempuan yang berkeliling sambil membawa bakul di atas kepalanya. Inilah cikal bakal kisah warung kopi Teksun yang menjadi populer di kalangan masyarakat. Dan betul saja anak Jakarta, seiring berjalannya waktu, seduhan kopi buatan Teksun lebih diminati ketimbang panganannya yang ia jajakan. Melihat usahanya berkembang pesat, selain Warung Tinggi, Teksun memutuskan juga mendirikan sebuah pabrik kopi di wilayah Welterfreden, Batavia, yang ia beri nama Teksun Ho Eerste Welterfrede Shea Coffee Brander A. Tak berselang lama, Teksun menyerahkan usaha keluarga tersebut kepada putranya Liao Teksyong, dan pelanggan toko kopi ini meluas tidak hanya orang bumi putra dan Tionghoa saja, namun juga Belanda, Arab, dan juga Jepang. Sempat mengalami masa sulit, usaha keluarga Teksun ini terpaksa tutup saat Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Namun rezeki berkata lain. Rupanya racikan kopi buatan keluarga Teksun mampu meluluhkan hati pemerintah Jepang di Batavia kala itu, sehingga Warung Tinggi dan pabrik Teksun Ho diperbolehkan beroperasi kembali. Memasuki era kemerdekaan Indonesia, kepemilikan Warung Tinggi diturunkan kepada generasi ketiga, generasi 1970. Pada masa itu, kedai kopi ini mulai melebarkan pasarnya dengan mengekspor produk olahan biji kopinya ke negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Timur Tengah. Anak Jakarta, pada tahun 1978 merupakan tahun yang istimewa bagi Warung Tinggi. Karena tepat 100 tahun bisnis kopi ini berjalan di tengah kendala seperti gangguan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kala itu, untuk merayakan bisnis mereka, warung ini menggelar acara ulang tahun ke-100 tahunnya di Senayan dan yang banyak didatangi oleh orang untuk ikut serta. Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun menjalankan bisnis kopi secara turun-menurun, tahun 2000-an, warung ini mengalami transformasi secara besar-besaran oleh generasi keempat agar mampu mengikuti arus zaman. Ya, pada masa ini, penerus Warung Tinggi memutuskan membuat warung kopi sejenis bernama Bakul Coffee untuk memperluas usaha keluarga agar semakin banyak masyarakat yang bisa ikut merasakan kenikmatan kopi ala keluarga Teksun. Nama Bakul Kopi dengan logo perempuan membawa bakul disematkan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan pertama yang memperkenalkan kopi kepada Liao Teksun. Bakul Kopi sendiri berada di antara deretan ruko wilayah Cikini, Jakarta Pusat yang dulunya menjadi kawasan elit di zaman Batavia. Kini Bakul Kopi menjadi tempat ngopi asik bagi semua kalangan usia, mulai dari orang tua hingga muda-mudi Jakarta. Suasana masa lalu Batavia menyambut tim At Jakarta saat memasuki kafe Bakul Coffee saat mendapat kesempatan berkunjung ke warung kopi tertua di Jakarta ini. Desain bangunan dan interior yang otentik khas tempo dulu menambah suasana vintage di Bakul Coffee. Ditambah aroma kopi yang khas juga memanjakan tim At Jakarta saat menuju ke lantai 2 kafe kopi ini.
Anak Jakarta, tahukah kalian? Setiap barang jadul yang menghiasi kafe ini memiliki arti dan cerita tersendiri dengan harapan tak hanya memberikan kesan, tapi juga memberikan pesan bagi setiap pengunjung yang datang. Meski terkesan jadul, Bakul Coffee yang kini telah dikelola oleh generasi kelima ini terus melakukan beragam inovasi agar dapat terus bertahan dan berkembang di tengah bisnis kopi yang kini kian menjamur. Seperti menambah varian menu minuman dan makanan tanpa menghilangkan resep kopi utama. Tidak hanya itu, bagi kalian pecinta barang antik, di kafe Bakul Coffee ini juga tersedia toko peralatan barang antik seperti hiasan patung, buku, boneka, cangkir, dan lainnya yang bisa pengunjung datangi. For your information, Bakul Coffee menjadi salah satu peserta dalam pameran kopi bertema Coffee Togetherness yang diselenggarakan oleh Museum Nasional Indonesia sejak pertengahan November hingga 18 Desember 2022 di Museum Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Anak Jakarta, di pameran Coffee Togetherness memuat beberapa subtema yang diekspresikan dalam tajuk Kopi Merdeka, Kopi Bumi, Kultur Kopi, Kopi Kini, dan Kopi Kita. Tema Kopi Merdeka tergambar lewat segmen pameran arsip, foto, hingga berbagai artefak spesifik yang berkaitan dengan kopi. Pameran kopi ini juga diadakan sebagai kick-off kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Qatar dalam agenda Qatar Year of Culture. Kolaborasi kedua negara ini dilakukan dalam bentuk promosi kebudayaan masing-masing negara, di mana kopi menjadi salah satu yang dipromosikan. Dan di tahun 2023 mendatang, Indonesia akan menggelar pameran kopi di Qatar.